Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya Si Bayi Otokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke, buat teman-teman YouTube yang baru mampir di channelnya Si Bayi Otokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit satuan atau showroom pengen direview, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 456 2423. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Nah, teman-teman YouTube, kali ini kita ada pendatang baru lagi, mobil 2 baris. Kita ada Honda ya, Honda HR-V tipenya SPT, transmisi otomatik 2016, warnanya warna abu-abu atau kita kenal biasa warna grey. Pajak hidup ya, pajak hidup di bulan 9, nanti kita tinggal dengar-dengar pajak, kita perpanjang sampai bulan 9 di 2024. Mobil cakep luar dalam, bisa kelihatan dari grill, lampu, fog lamp, semua masih bening. Nah, untuk bannya ini kita bisa cek bannya. Ban baru satu kali ganti ya, ini kurang lebih bannya 88%, seri bannya 2020, mobil 2018, pergantian satu kali. Warnanya warna abu-abu ya, cakep ya. Bodi-bodinya kinclong semua. Cakep mobilnya. Nah, kita cek dulu lampu belakangnya kinclong, pemanas kacanya semua aktif, spoiler semua kinclong dari atas semua. Kita cek di bagian dalamnya seperti apa kondisinya. Untuk plafon bersih ya, plafonnya bersih, door trimnya bersih. Bangku pertama, kedua, ini sudah terpasang sarung joknya. Warna hitam ya. Untuk plafonnya warna krem. Bagasinya sangat luas nih, HR-V ini. Ini serapannya. Semua lengkap nih, dongkrak, P3K semua ada. Ini yang penting. Kalau beli sih nggak mahal dongkrak, tapi kalau kita nggak ada kan nyusah kan juga. Saat kita butuh. Mobil nggak ada bekas-bekas insiden ya, silakan dicek dulu, lakukan test drive sudah enak baru kita nego-nego harga. Cek dulu, lakukan test drive. Sudah enak, nah baru kita pakai mobil bekas insiden, bekas banjir, silakan dicek. Oke, buat teman-teman YouTube yang sudah mampir di channelnya Si Bayi Otokar, yang lagi-lagi cari-cari mobil, nah yang mau tukar tambah silahkan bawa mobilnya, kita sama-sama cek kondisinya seperti apa, nanti kita hitung ya penambahannya berapa. Jadi buat teman-teman juga yang berada di kota Pontianak yang lagi-lagi cari-cari rezeki ya, kita berbagi, informasikan aja mobil yang mau dijual kondisinya bagus, kita cek mobilnya, nanti kita kasih komisinya. Oke, kita lanjut di bagian interior ya. Dalamannya cakep. Ini bokannya ada P3K juga. Head unit bawaan dari Honda ya, GPC. AC digital, steernya kulit jeruknya masih tebal, volume mengecilin, volume besarin semua ada di sini. Kilometer di angka 67.000. ya. Power window, kita cek elektrik, kaca spionnya berfungsi dengan baik.
Oke, buat teman-teman YouTube, untuk Honda HR-V tipenya SPT, transmisinya otomatis 2016, warnanya warna abu-abu atau kita kenal biasa warna grey. Ini kita buka di harga 238 ya, harganya 238 harga cash, harga nego. Jadi saya ulangi, harganya 238 juta harga cash, harga nego. Untuk kreditnya ini kurang lebih DP 30, data kota Pontianak, Kalimantan Barat, cek BE checking, nggak ada masalah, kita lanjut. Untuk sekedar informasi aja, untuk EcoSport 2014 titanium, transmisi otomatik warna merah sudah terjual ya. Honda Brio 2021 RS warna hitam sudah terjual, insya Allah nanti siang kita penyerahan mobil. Masih banyak lagi mobil-mobil yang sudah sold out, nanti kita informasikan aja, yang penting serius, nanti di WhatsApp di nomor saya, mau DP 30, simulasi kreditnya nanti kita hitungkan mau ambil berapa tahun ya, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, silakan, yang penting data bagus aja. Oke, dilanjut di bangku keduanya seperti biasa, kondisinya bisa dicek sepuasnya, kinclong luar dalam. Yang mau jual mobil silakan ya, merapat. Yang mau jual mobilnya, cocok mobilnya kita ambil ya. Oke, kita lanjut di bagian mesin. Bagian mesin ya. Kita cek dulu mesinnya. Seperti apa kondisinya? Nah, ini suara mesinnya. Posisi mesin hidup, AC hidup. Otomatis. Nah, otomatisnya bisa kedengaran ya. Ini ke mesinnya. Masih ada peredamnya mengatasi panasnya mesin supaya mesin nggak berisik juga masuk ke dalam suaranya. Jadi cek dulu ya, cek dulu sepuasnya, lakukan test drive, sudah itu kita nego-nego harga, cocokkan nomor mesin dan nomor rangkanya. Jadi utamakan ya, utamakan teliti sebelum membeli, pastikan mobil dengan baik luar dalam, mesin-mesinnya semua dicek. Kalau mau nutup kurang lebih sekilan ya, sekilan kita lepasin aja. Dia ngepres, kalau mobilnya masih bagus, mobilnya masih ori dari pabrikan, kita lepas aja dia ngepres. Oke, semoga Honda HR-V ini menjadi milik Anda. Buat pakai harian, buat pakai kerja, buat pakai kuliah, ini sangat cakep. Tetap semangat beraktivitas, cari uang buat istrinya di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.